Salam sejahtera, saya Gigi Ahmad dan ini Buletin Awani. Tahun 2020 hampir ke penghujungnya dan tahun ini sahaja beberapa kes gangguan air yang berpunca dari pencemaran air menjadi antara insiden utama yang berlaku tahun ini. Di Selangor sahaja, beberapa pencemaran sumber air mentah dikesan di Sungai Selangor dan menyebabkan arahan henti tugas telah dikeluarkan untuk loji rawatan air Sungai Selangor Fasa 1, Fasa 2, Fasa 3 dan rantau panjang untuk selang waktu yang kerap. Itu belum lagi mengambil kira beberapa pencemaran air yang berlaku di Sungai Petani Kedah dan Tumpat Kelantan. Melangkah ke tahun 2021 ini, apa langkah terbaik yang boleh dilakukan dalam mengatasi masalah utama ini? Dan untuk bercakap mengenai perkara itu, kita bersama di talian adalah pakar sistem air dan penolong setiausaha kehormat Sahabat Sungai Malaysia, Encik Mansor Abdul Ghani. Encik Mansor, selamat tengah hari. Ya, Encik Mansor, melihat kepada banyaknya insiden pencemaran air sejak air akhir ini, apa mungkin perkara penting yang perlu kita pelajari dan tangani? Ya, bila kita dah kena dengan krisis contoh ataupun penutupan bekalan air, ia disebabkan oleh pencemaran sungai, iaitu sumber utama untuk bekalan air kita, lebih 90% daripada bekalan air kita diambil dari sungai sebenarnya dan dari dirawat, diproses dan diedar, diagihkan kepada pengguna lah. Jadi yang di mana ini adalah satu perkara yang sangat serius sebenarnya. Dia menjejaskan semua sosial ekonomi aktiviti kita dan yang pentingnya kita kena elakkan, menghindar daripada mencemar sungai. Tetapi pencemaran sungai sebenarnya dah lama berlaku. Dia datang dari pelbagai sumber lah, industri pembinaan dan sebagainya. Jadi itu kita patut ketahui lah. Semua rakyat Malaysia patut tahu itu apa yang dilakukan atas muka bumi ini dia akan mendapat kesannya. Jadi ini perlu kita tangani lah dengan cara banyak peringkat di peringkat kerajaan dan juga di peringkat orang ramai sebenarnya. Jadi yang kerajaan tu tentulah menguatkuasakan undang-undang. Saya rasa undang-undang yang ada itu pun dah banyak. Alam sekitar ada, kalau di Selangor tu Lembaga Urus Air Selangor dia ada undang-undangnya. PBT ataupun pihak berkuasa tempatan dia ada juga hal berkaitan dengan pencemaran. Jadi itu peringkat kerajaan. Tapi peringkat orang ramai itu kita kena ajak semua masyarakat supaya tidak mencemarkan sungai. Banyak orang tak tahu, dia ingat air kita datang daripada empangan. Jadi mungkin orang tak rasa penting sungai itu. Sebenarnya sungai itu sangatlah penting. Cuma penekanan terhadap pentingnya sungai itu patut diwar-warkanlah pada seluruh rakyat kita. Ya, melihat kepada banyaknya insiden pencemaran air, antara puncanya adalah banyak kilang-kilang dilihat dibina berdekatan sungai. Mungkin apa langkah terbaik kerajaan dalam memastikan kilang-kilang ini tidak lagi beroperasi berdekatan sungai? Sebenarnya itu bukan satu penyesuaian mengalih kilang jauh pada sungai, kerana di mana saja pun kilang itu dibina, dia akan akhirnya tumbahan dia ataupun aliran yang dilepaskan ke longkang di luar premis kilang-kilang akan akhirnya sampai ke sungai juga. Jadi itu bukanlah penyelesaian terbaik. Yang pentingnya ialah effluent kilang, walaupun mereka ada sistem rawatan, tapi kita ada maklumat bahawa kadang-kadang sistem rawatan itu tidak berfungsi dengan baik ataupun lepasan itu ataupun bahan-bahan cemar daripada kilang yang mungkin tidak ada pun sistem rawatan sendiri, dia perlu dihantar ke satu tempat yang ditetapkan oleh kerajaan. Tapi mungkin dengan sebab-sebab kos dan sebagainya yang mungkin tinggi, maka pengilang-pengilang akan mencari peluang untuk melepaskan tumbahan ataupun bahan cemar kilang itu ke longkang luar. Ataupun ada pihak yang mengambil bahan cemar dari kilang dan memasukkan ke dalam lorong IWK contohnya yang baru-baru ini berlaku ataupun orang boleh flush saja bahan-bahan cemar ke dalam sistem tumbahan kita di rumah masing-masing pun boleh atau di kedai masing-masing, dan dia akan akhirnya keluar dan akan masuk ke sungai kalau tak sempat disekatlah. Jadi memindahkan kilang-kilang ini rasanya tidak satu
sebaiknya lah, sebaiknya kalau kilang tu punya sistem rawatan kubahan masing-masing, ia perlulah dipantau secara online sebaiknya. Kalau kita hanya datang sekali sebulan untuk periksa, apa jadi dengan 29 hari itu, jadi orang pihak pengilang pun boleh melepaskan kubahan mereka. Jadi ini saya kira pemantauan keterusan itu lebih baik lah. Dan of course dia akan memerlukan satu pembelajaran. Cuma kalau dapat diagihkan kos tu kepada pemilik kilang, mungkin itu lagi memudahkan. Dan satu lagi ialah dengan mengebil pemilik-pemilik kilang supaya dia membayar satu charge. Ini adalah undang-undang luas di Selangor. Dia membayar satu charge bahan cemar yang dilepaskan. Walaupun selepas pada rawatan. Rawatan air kubahan ini dan air bahan cemar kilang, dia masih ada pollution flow. Itu dia boleh dikira sebenarnya. Dan satu sistem pembilan boleh diwujudkan untuk mereka membayar kos pelepasan bahan cemar. Ya, Encik Mansor, sebagai pakar sistem air, kita melihat isu air secara keseluruhan sebelum kita melangkah ke tahun 2021. Apa lagi usaha yang boleh dilakukan? Apa lagi penekanan yang perlu kita titik beratkan? Di dalam sistem bekalan air pula, usaha kalau di Selangor itulah kerana sistem banyak berlaku di Selangor dan sistem dia sangat besar. Sistem yang serupa seperti di Langat 2, di Semenyih 2 dan di Labuhan Dagang yang baru-baru ini siap dibina, dua logi baru ni dia tidak mengambil air sungai secara langsung. Dia adalah melalui kolam takungan yang agak besar dan air sungai hanya untuk replenish lah, menggantikan air yang diambil dari kolam tu oleh logi-logi air. Jadi jika ada berlaku pencemaran di sungai, maka ada sistem alam, sistem segera untuk menutup air itu masuk ke dalam kolam itu. Jadi dengan itu operasi logi air ini akan berterusan lah, tanpa terganggu walaupun ada pencemaran di sungai. Itu secara yang kejuruteraan. Dan ini patut dilakukan pada dua logi besar di Selangor, iaitu di Sungai Selangor dan di Sungai Semenyih. Jadi itu antara engineering solution lah. Tapi satu lagi aspek juga ialah secara jangka panjang sikap orang ramai perlu kita ubah supaya kita dapat memberi mereka satu kesedaran tentang pentingnya sungai dan menjaga bersama. Dan dari situ kita ada juga program dan kita sedang meluaskan untuk mewujudkan ramai sahabat sungai di lokasi masing-masing. Kita harap kita boleh wujudkan 10,000 satu seluruh negara dalam 5 tahun akan datang. Sekarang ini mungkin kita dah ada dalam 100 kumpulan yang aktif dalam pemuliharaan sungai di tempat masing-masing. Jadi harapnya itu akan dikembangkan dan dengan sokongan kerajaan kita harap kita dapat mempercepatkan lagi mewujudkan banyak kumpulan-kumpulan sahabat sungai di seluruh negara. Dan kerajaan juga telah mensasarkan 10,000 kilometer denai sungai. Jadi kalau kita ambil satu kumpulan menjaga 1 kilometer denai sungai, maka kita perlukan 10,000 kumpulan seluruh negara. Jadi itu kita harap dapat kita capai. Ya, baik. Terima kasih Encik Mansor. Itu tadi di talian pakar sistem air dan penolong setiausaha kehormat Sahabat Sungai Malaysia yang memberi ulasan mengenai insiden pencemaran air sepanjang tahun 2020.